Assalamualaikum Bapak, Ibu, para penontonku dimanapun berada. Pada malam ini saya telah mengambil gambar seorang menjual mie ayam yang namanya Pak Toha. Sebelum saya mengambil gambar ini, para Bapak Ibu penonton saya doakan semoga diberikan umur kesehatan, diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya mengambil gambar orang menjual mie ayam namanya Pak Toha. Ini ini baru kira Aceh. Ini baru kira Aceh. Ini Pak Toha jual mie ayam di kampung, bukan di kota Bapak Ibu, di kampung kampungnya sendiri di Cacetaton, Kecamatan Kain Kabupaten ini. Ini setiap malamnya menghabiskan mie ayam 4 kilo. Setiap malamnya 4 kilo. Bisa nggak pak campur? Sambut dari ini gerobakannya Bapak Ibu, gerobakannya ini sayuran pagi rebus dicampur dengan mie ayam. Campur apa pisah mbak? Yang sambelnya pisah mawon. Sausnya? Campur. Ini minyak baru direbus. Kalau
kena kue adol setiap malam tuh ya? Setiap malam, kecuali hari Jumat malam Sabtu. Oh, kecuali hari hari Jumat malam Sabtu. Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat. Anu istirahat ya? Istirahat. Ini para, para bapak ibu, seharga satu porsi kalau nggak salah 9.000. Ini 9.000 satu porsi. Itu setiap malamnya menghabiskan 4 kilo. Ini baru dikasih saus atau diberi saus. Maaf ya, Mbak. Sampai mau ke cipuk gambare maaf ya. Ora apa-apa. Kok upama tak pindoni napa piye? Lah. Terserah. Ini pembelinya, Mbaknya ini. Yuk, jadilah tak cute. Ini pembelinya. Ini. Ngapurane ya. Demikianlah para bapak ibu dengan channel Sembilan Guru, kami mohon dengan hormat apabila bapak ibu setelah melihat video saya ini merasa senang dan bermanfaat, kami minta tolong di subscribe, di like, di komen demi pembuatan video tentang usaha-usaha orang yang punya keterampilan sebagai untuk mencari penghasilan tambahan. Untuk itulah pada malam hari ini dengan pengambilan gambar yang saya buat tentang orang menjual ayam, saya akhiri akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.